والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hari ini kita akan membahaskan di bawah tajuk wala yakunu illa ma yurid, la yafna wala yabid, wala yakunu illa ma yurid. Belum itu, kita ambil satu ibarat ni. Allahu Akbar. Di dalam kitab Jauharah ni, ambil dulu ibarat ni. Wa qudratun iradatun wa ghayyarat amran wa ilman wa ridha kama thabat. وقدرة إرادة وغايرت وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت. قدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما وعلما والرضا كما ثبت. Jadi untuk ringkaskan pembahasan kita, pertama kita ambil ta'rif ataupun definisi sifat iradah. Iradah jadi sifat iradah ini adalah innaha sifatun qadimatun zaidatun sa'idatun sya'nuha at-takhsis innaha. Allahu Akbar. Innaha sifatun qadimatun zaidatun شأنها التخصيص شأنها التخصيص قائمة بذاته تعالى قائمة
bidzatihi ta'ala. Dalam ta'rif yang dibentangkan ni, sebenarnya dia mengenengahkan tafsiran bagi iradah di sisi ahlu sunnah wal jamaah, di sisi ahlu sunnah wal jamaah. Cuma kita tidaklah akan memperincikannya dengan membuat mukabalah dan juga perbandingan dengan aliran-aliran yang lain yang sesatlah. Kita bahaskan sekadar yang diterangkan tadi sahaja. Maknanya kalau kita faham yang ahlu sunnah wal jamaah, maka ternafilah selain daripada itu. So kita tengok. Pertama, sifat iradah ini dia adalah sifat. Dia adalah sifat. Jadi bila disebut sifat, maka dia merujuk bahawasanya dia bukanlah zat. Dia adalah sifat. Dan sifat itu pula sifat yang kadim. Sifat yang kadim. Sebab di sisi sebahagian aliran yang sesat ni, dia kata sifat iradah ni baharu, hadisah. Maka di sisi ahlu sunnah, dia adalah merupakan sifat yang kadim. Kemudian dia adalah zaidah. Sebab sifat bukanlah zat. So bila sifat bukanlah zat, maka dia guna istilah zaidah. Maksudnya dia adalah yang selain daripada zat. Tak apalah, itu perbahasan kalam. Sya'nuha at-takhsis, yang ni. Sya'nuha at-takhsis. Ataupun guna sya'nuha at-takhsis. Takhsis itu, takhsis, kamu tulis dia punya syarah dia. Takhsisul mumkin bi ba'dhi ma yajuzu alayhi. Takhsisul mumkin bi ba'dhi ma yajuzu, bi ba'dhi ma yajuzu, yajuzu alayhi. Kita belajar dalam kitab yang sebelum ni, Matan Umul Barahin ko, belajar dalam Kifayatul Awam, bahawasanya ta'aluk iradah ini adalah ta'aluk dipanggil takhsis. Faham? Ta'aluk takhsis. Apa maksud takhsis? Benda kita takhsis ni istilah dalam ilmu kalam. Macam contoh, okey, benda yang mungkin ni, dia mungkin, yang paling asas sekali, dia mungkin wujud, mungkin tak wujud. Ada perkara yang mana dikekalkan dalam keadaan dia tak wujud. Ini pula kamu belajar dari ilmu mantik. Ada perkara yang mana daripada segi akal
kalau dia wujud pun tak ada masalah, tak ada apa-apa yang mustahilnya. Tapi dia tak ada lah. Tapi akal tidak menganggap mustahil kewujudannya. Faham? Kemudian dia wujud ke tak? Tak wujud. Dia dalam kekal dalam bentuk ma'dum. Macam contoh berbilang-bilangnya matahari. Faham? Matahari ni kalau ada sampai 10 atas muka bumi ni, kat planet ni, benda itu adalah mungkin. Tak mustahil pun dari segi akal. Faham? Tetapi yang ada di luar, yang ada di khariji, ada satu je. Faham? Itu dia panggil mungkin. Sesuatu yang mungkin, dia mungkin ma'dum, dia mungkin mawujud. Bila Allah Ta'ala berkehendak, Allah berkehendak apa? Yang ma'dum itu menjadi mawujud. Maksudnya daripada tiada kepada ada. Seperti mana Allah Ta'ala berkehendak untuk mewujudkan alam. Alam adalah benda yang mungkin. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Dia bukan seperti pandangan ahli falsafah yang kita dah baca minggu lepas, yang mana ahli falsafah dikafirkan dengan tiga perkara. Salah satunya beriktikad kadimnya alam. Maksudnya alam ni dia wajib wujud. Dia wujud tanpa didahului dia tiada. Kita kata tak. Jadi bila Allah Ta'ala berkehendak sesuatu, ataupun bila sesuatu itu bertaluk pada padanya sifat iradahnya Allah. Contohnya kita kata Allah Ta'ala berkehendak bahawasanya orang ini kulitnya putih. Faham? Maka itu yang dipanggil taksis. Taksis. Orang ini boleh jadi kulitnya sawah matang, kulitnya hitam, kulitnya merah. Itu semua boleh. Tapi bila daripada semua sifat-sifat yang boleh itu, satu je sifat yang telah jadi pada dia. Faham? Iaitu putih. Maka itu dipanggil taksis. Kehendak Allah telah mentaksiskan. Daripada banyak-banyak sifat yang mungkin, telah ditaksikan satu sifat. Faham? Jadi semua yang kita nampak depan mata kita ni telah bertakluk padanya taksis ataupun iradatullah. Semua benda yang depan kita, dia boleh jadi selain daripada keadaan yang kita nampak ni. Faham? Dia boleh jadi bulat, dia boleh jadi petak. Tapi kalau depan mata kita dia petak, maksudnya telah bertakluk padanya kehendak Allah bahawasanya dia adalah petak, bulat, lonjong. Itu dia panggil apa? Taksis. Taksis ni apa? Mengkhususkan satu mungkin daripada beberapa mungkin. Itulah taksis. Sebelum sesuatu itu wujud, maka dia berada dalam dalam lingkungan boleh. Semua boleh. Tapi bila dia dah wujud, maka dia telah wujud seperti kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allahu Akbar. Itu yang dimaksudkan sya'nuha at-takhsis. Takhsisul mumkin bi ba'dhi ma yajuzu lahu. Mentaksiskan benda yang mungkin dengan sebahagian perkara yang harus baginya. Harus sahaja Zaid itu ada anak, tak ada anak. Lalu dia ada anak. Maksudnya kehendak Allah nak daripada ada anak ke tak ada anak, ditaksiskan yang ada anak. Iradatullah mengkhususkan perkara mungkin jenis ada anak dan lain-lain. Faham? Itu maksud taksis iradatullah. Jadi ayat-ayat Al-Quran tentang iradatullah apa? Baca surah. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Okey, lagi? Lain? Wa ma tasha'una illa
Ayyasha'Allah. Okay. Lagi? Nah, yang lain pula bagi. Duduk-duduk. Okay, lagi. Ah. Lagi. Tak tahu. Ha? Tak baca Quran. La ilaha illallah. Kita ambil perkara yang kedua yang merupakan antara perbahasan yang utama, dan cukuplah dua perbahasan ini saja tentang iradah. Yang saya petik tadi daripada matan Jawharatul Tauhid. Tengok balik. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman war ridha. Ilman amran wa ilman war ridha. Jadi di sisi ahlu sunnah wal jamaah, iradah adalah selain daripada amar, selain daripada redha, dan selain daripada ilmu. Faham? Jadi iradatullah ni bukan ridha Allah. Bukanlah apa? Bukanlah ridha Allah. Jadi Mu'tazilah dia lain. Dia kata iradah itu adalah redha. Maka kita bahagikan kepada berapa aksam. Qad aradallahu, pertama. Qad yuridullahu bishay'in. Qad yuridullahu bishay'in wa yarda bihi. Qad yuridu Allahu bi syai'in wa lam yarda bihi. Qad la yuridu Allahu bi syai'in wa yarda bihi. Qad la yuridu Allahu bi syai'in wa lam yarda bihi. Ada empat. Ada apa? Ada empat. Terkadang Allah Taala beriradah dengan sesuatu dan redha dengannya sesuatu itu. Terkadang Allah Ta'ala beriradah dengan sesuatu dan tidak redha ia dengannya. Terkadang tidak iradah Allah dengan sesuatu dan redha ia dengannya. Dan terkadang tidak beriradah Allah dengan sesuatu dan tidak redha ia dengannya. Jadi ada empat keadaan yang mungkin berlaku. Jadi itu, sebab itu disebut dalam kitab akidah, kena faham iradatullah dia selain daripada ridallah. Kita ambil satu contoh, dan pernah sebut pun dalam kelas ni. Dia iradah ni, kalau kita terjemah dengan makna kehendak, mahu, dia mungkin akan, kalau tidak disyarahkan, mungkin akan difahami dengan pemahaman yang tidak tepat. Faham? Jadi iradatullah ni dia bukan makna Allah suka. Iradatullah ni sifat Allah. Faham? Sebab sifat Allah Ta'ala. Suka lain, berkehendak lain.
Itu maksud dia. Okay, kita ambil contoh. Terkadang Allah Ta'ala berkehendak sesuatu dan dia redha dengan benda itu. Contohnya, Allah berkehendak Rasulullah itu menjadi Nabi, Muhammad itu menjadi Rasul, dan Allah redha dengan itu, iaitu Nabi itu menjadi Rasul. Faham? Terkadang Allah Ta'ala berkehendak dengan sesuatu tapi dia tak redha dengannya. Contoh kan, Abu Lahab. Abu Lahab ni dia hidup dalam keadaan kafir, dia mati dalam keadaan kafir. Faham? Jadi kufurnya Abu Lahab ini dipanggil iradatullah. Bertakluk padanya apa? Iradatullah. Kalau kita kata otak, seperti mana Mu'tazilah katalah, tidak bertakluk pada kufurnya Abu Lahab ini iradatullah. Sebab takkan Allah nak dia jadi kafir? Jadi orang ni dia tak faham maksud iradah. Nak yang dia cakap tadi tu, nak tu maksud dia, yang dia faham tu maksudnya suka. Faham? Bukan. Iradatullah ni, semua benda yang wujud tidak terlepas daripada iradatullah. Sebab ada iradatullah lah berlakunya taksis, dia ni Islam, dia ni kafir. Faham? Maka Mu'tazilah kata tak ada juga dekat alam ini benda yang tidak bertakluk padanya iradatullah. Oh, kalaulah begitu, maknanya lemahlah ada benda yang terlepas daripada kehendak Allah, sedangkan semua perkara tidak terlepas daripada kehendak Allah. Jadi iradatullah dalam ilmu tauhid itu maksudnya mentaksiskan satu keadaan berbanding keadaan yang lain. Faham? Iradatullah Abu Lahab itu hidup dalam keadaan kafir, iradatullah Abu Lahab itu mati dalam keadaan kafir. Tapi adakah hidupnya Abu Lahab itu dalam keadaan kafir itu di bawah redha Allah? Tidak. Faham? Sebab itu berlakunya ayat tabbat yada abi lahabil. Faham? Jadi Mu'tazilah ni dia nak keluar daripada masalah ini, maka dia beriktikad dengan iktikad dia yang masyhur, benda yang baik maka benda ni dikehendaki oleh Allah, benda yang buruk benda itu dia jadi bukan dijadikan oleh Allah. Kalau manusia buat jahat, perbuatan jahat tu dia yang cipta, dia cipta. Faham? Kita ulang banyak kali dah. Dia yang cipta, tidak ada takluk langsung kudratullah. Ini antara perkara yang Imam Abu Hasan Asy'ari akhirnya tidak setuju dengan Mu'tazilah. Dipanggil, saya dah sebut sebelum ni, iaitu dipanggil ri'ayatul aslah. Itu masalah ri'ayatul aslah. Maka ditegaskan dalam kitab akidah, wa ghayarat amran lagi wa ilman wa ridha kama thabat. Faham? Ilmu Allah bukanlah iradatullah. Macam mana nak bezakan? Dia berbeza segi ta'alluq. Faham? Ilmu ini ta'alluqnya inkishaf. Kalau kudrat ni ta'alluqnya apa? Ijad. Faham? Tanjis. Dan juga apa? Iradatullah ta'alluqnya taksis. Bila sesuatu itu wujud, maka berta'alluq pada benda itu kudratullah, berta'alluq pada benda itu iradatullah, dan berta'alluq pada benda itu apa? Ilmullah. Faham? Jadi kenapa dia belajar ta'alluq? Sesuatu itu wujud. Contohnya Zaid dilahirkan, maka Zaid dilahirkan itu Allah Ta'ala tahu dia dilahirkan. Faham? Sejak azali dulu.
bertakluk padanya ilmu Allah dari segi apa? Allah Ta'ala tahu. Tahu. Zaid dilahirkan bertakluk padanya iradatullah, iaitu kehendak Allah mentaksiskan antara wujud tak wujud, wujud. Faham? Bertakluk padanya iradatullah. Dan bertakluk padanya qudratullah. Qudratullah tu maksudnya apa? Tanjizi. Hadis, iaitu daripada dia itu benda yang ma'dum dikeluarkan daripada tiada kepada ada. Bertakluk padanya qudratullah. Faham tak? Jadi sesuatu iradatullah dari segi taksis, ilmu Allah dari segi inkishaf, dan qudratullah dari segi ijab. Faham? Allahu Akbar. Jadi wa ghayarat ilman amran wa ilman war ridha. Jadi bila disebut perintah Allah, perintah, faham? Perintah Allah. Jadi yang dalam Quran Allah suruh solat itu dipanggil perintah. Itu dipanggil apa? Perintah ini bukanlah iradah. Jadi bila tak faham benda ni, itu yang dia jadi serabut, jadi ajaran sesat. Tak boleh beza. Perintah ni, bila sebut perintah, dia adalah merujuk kepada sesuatu kalamullah yang qadim, perintah. Faham? Tapi perintah bukanlah iradah. Mu'tazilah kata perintah adalah iradah. Perintah. Kalau perintah tu iradah, contohnya Allah Ta'ala suruh manusia semayang, ada tak orang tak semayang? Ha? Ada tak? Tak ada. Adalah. Kalaulah perintah itu maksudnya kehendak, dia tak akan takhaluf, dia panggil. Kalau maksud perintah itu adalah kehendak Allah Ta'ala, perintah bahawasanya apa? Orang semayang. Maksudnya Allah berkehendak. Kehendak dengan maksud yang ni. Kita kata apa? Semua kehendak Allah akan jadi. Dia tak ada yang takhaluf. Takhaluf, faham? Takhaluf itu maksudnya tertinggal, tak jadi. Nah, itu ada dalil kita. Bahawasanya perintah ni dia adalah satu perkataan merujuk kepada jenis kalam. Faham? Iaitu menuntut melakukan sesuatu. Iktidak. Dengan lafaz. Iradah lain. Iradah lain. Allahu Akbar. Bas. Jadi dua poin tu di muzakarah yang elok. Banyak lagi lah tentang iradah ni. Tapi itu yang utama. Jadi kita perlu kaitkan, sebut kita perlu hidupkan ma'rifatullah ini dengan melalui ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Barulah iman bertambah. Iman tak bertambah dengan menguatkan dalil akal. Tak. Dengan nur Al-Quran, nur hadis, dengan zikir, dengan mengucap la ilaha illallah, dengan banyak bertasbih, maka nur itu dia akan kuatkan hati. Faham? Okey. Jadi ayat yang lain, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum wa rabbukum wa ilayhi turja'un. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kemudian apa ayat lagi? Qul man dhalladhi ya'simukum min Allahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wa la nasir. Ini pun. Jadi ayat ini menyatakan iradatullah ini adalah mutlaqah, ghairu muqayyadah. Bahkan semua sifat Allah ini adalah mutlaqah. Qudratullah mutlaqah, iradatullah mutlaq, ilmullah mutlaq. Mutlaq ni maknanya tidak dibatas. Kalau manusia terbatas lah, semua terbatas.
dia perbezaan bila kita sebut kudrat ataupun ilmu. Manusia dinisbahkan kepadanya ilmu, tahu. Allah pun tahu. Perbezaan, perbezaan apa? Perbezaan asas antara sifat manusia dengan sifat Allah Ta'ala ni adalah daripada segi apa? Daripada segi zati wa ghairu zati. Faham? Segi apa? Zati wa ghairu zati. Apa maksudnya? Maksudnya sifat ilmu Allah itu zati. Zati itu maksudnya dia qadim. Dia dia bukan, kalau kita tahu kerana diberitahu. Faham? Kalau kita tahu kerana tahu tu datang. Aridhi. Zati ni lawannya apa? Aridhi. Jadi tahunya makhluk, dia adalah tahu aridhi. Tahu yang didahului oleh tidak tahu. Seperti mana wujudnya makhluk, wujud yang tidak, yang didahului oleh tiada. Faham? Dengan bahasa dalam ilmu kalam ni, dia panggil apa? Sifat Allah ni adalah qadim. Dan sifat makhluk hadis. Jadi mana boleh nisbah? Tak ada nisbah lah antara hadis dengan qadim. Di situ dah beza dah. Yang lain-lain lagi lah banyak. Faham? Zati, seperti mana zat Allah itu wajib wujud, sifat Allah pun wajib wujud. Seperti mana zat Allah Ta'ala itu qadim, sifatnya pun qadim. Seperti mana zat Allah Ta'ala itu baqa, sifatnya pun baqa juga. Faham? Seperti mana zat itu tidak didahului oleh tiada dan tidak didatangi oleh tiada, maka sama juga sifat. Tapi sifat kita didahului oleh tiada, jahil sebelum tu. Walladhi kharajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ha? Kemudian dia tahu. Selepas dia tahu, dia kembali tak tahu. Faham? Jadi tak tahu kemudian didatangi oleh tidak tahu, itu dipanggil sifat fana telah berlaku kepada ilmu tu. Ilmu tu dia baharu. Sebelum ni tak ada, kemudian tahu. Dan ilmu adalah sesuatu yang boleh didatangi oleh sifat fana, iaitu tidak tahu balik. Wallazi khalaqakum min dhu'fin thumma ja'ala min ba'di dhu'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhu'fan wa syaibah. Ila arzalil umuri likai la ya'lama ba'di ilmin syai'a. Sama, semua sama. Zat manusia baharu, sifat dia baharu. Mana boleh, mana boleh zat manusia itu baru, sifat dia tak baru? Mana boleh? Jadi situ. Faham? Wallahu a'lam bis-shawab wa ilayhi marji'un. Subhanallah. Assalamualaikum.